Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada siang hari ini kita akan mengisi masa bulan Ramadan kita yang luang dengan bincang-bincang persoalan. Yang mana pada hari ini kita akan berbincang persoalan solat dengan Tuan Haji Zahir. Okey. Baiklah, untuk kita tak buang masa, langsung saja kita akan berbincang-bincang perihal solat, yang mana saya akan tanyakan kepada Tuan Haji. Ini Tuan, pada masa sekarang ini bulan puasa. Jadi pada bulan puasa ini orang pada banyak yang puasa. Tapi permasalahannya dia puasa tapi dia tak solat. Ya, anak muda. Nah, anak muda ni banyak dia puasa tapi dia tak solat. Ah, jadi macam mana tu Tuan? Orang tua pun ada juga. Orang tua pun ada juga. Tak banyaklah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebenarnya isu solat ini saya pun 3-4 hari lepas saya jumpa anak-anak muda yang bekerja dengan syarikat teman Ranya Harapan. Jadi bila mereka ini datang membuat kerja kebajikan, buat kerja masa berbulan-bulan. Datang berbulan-bulan. Jadi bila kita sudah azan Zuhur, mereka hilang. Kita sembahyang solat Zuhur. Kemudian besoknya kita jumpa, tanya dia lagi, semalam mengapa kamu tak sembahyang Zuhur? Rupa-rupanya kita tanya dia, dia kata dia memang puasa, tapi solat dia senyum. Jadi ini perkara yang sangat-sangat besar. Kita confuse ni, anak muda ni confuse. Tanggungjawab kita untuk memaklumkan kepada mereka, menyampaikan kepentingan solat kepada semua masyarakat kita lah, kepentingan solat. Kerana kita kembali kepada rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam ni mengucap dua kalimah syahadat. Yang keduanya solat. Yang ketiganya puasa. Yang keempatnya membayar zakat. Yang kelimanya haji. Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat ringankan kita, sayang kepada kita, memberi segala kenikmatan kepada kita. Yang dia minta kepada kita ni sikit sangat. Jadi yang rukun Islam ini pun tak banyak sebenarnya. Bak haji, haji bukan wajib, melainkan kita mampu kita tak pergi haji dan satu kesalahan besar. Tapi jika kita tidak mampu, jika ada COVID macam sekarang ini, tak perlu pergi umrah, pergi haji. Tak perlu. Dan begitu juga zakat. Zakat ini jika kita miskin, macam mana kita nak bayar zakat? Kita tidak ada sapi, tak ada lembu, tak ada kambing, tak ada ternakan lain, kerbau. Jadi tak perlu kita bayar zakat. Jika kita tidak ada sawah, tak perlu bayar padi, zakat padi dan sebagainya. Jadi ini sangat mustahak. Yang paling kita perlu perhatikan zakat fitrah. Datang bulan Ramadhan ini wajib. Setahun sekali saya Allah Ta'ala suruh kita bayar zakat fitrah. Mesti kita kena usaha, wajib kena bayar. Kemudian masalah, macam mana masalah puasa? Wajib? Puasa wajib. Puasa yang wajib. Tapi Allah kata tak apa. Allah masih lagi bagi kelonggaran. Jika kita sakit. Kalau sakit boleh. Allah kasihan ini yang kita ni. Jadi bila kita sakit, kita boleh bayar fidyah atau boleh khadar, ya. Tapi solat tidak boleh. Solat walaupun kita dah kena accident, kaki angkat, tangan semua angkat, duduk begitu tergantung, masih lagi kita kena solat. Kena sampai ke akhir hayat, wajib kita kena solat. Jadi solat ini tiang agama. Tidak solat mana kamu dah runtuhkan agama kamu. Sangat besar ni. Besar tak besar solat? Besar. Besar. Tapi kalau besar, mengapa dia nombor dua? Solat rukunnya nombor dua. Yang pertamanya rukun syahadah. Jadi syahadah tu lagi-lagi besar juga. Bukan kata kita tak boleh. Kita kena faham. Kalau kita suruh anak yang muda itu, anak-anak yang kecil umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kita suruh dia solat, dia akan solat. Takut pada kita. Tapi bukan dia faham. Dia tidak faham. Masih lagi ramai yang tidak faham. Sebab itu tanggungjawab kita untuk memberi kepahaman kepada ahli-ahli keluarga kita kepentingan solat. Jadi mengapa yang kita kena solat? Jadi kita kena titik beratkan
nombor satu rukun yang pertama, iaitu rukun mengucap dua kalimat syahadat. Apa itu mengucap dua kalimat syahadat? Tiada ada Tuhan, Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Mengapa yang kita nak sembah Allah? Mengapa? Kerana Allah SWT ini adalah Maha Pencipta. Allah mencipta langit, bumi, seluruh tanaman, ternakan, segala-galanya Allah yang cipta. Allah turunkan hujan, Allah keluarkan matahari pagi, kemudian diturunnya petang, rutinnya berterusan. Jadi kita kena yakin betul-betul Allah yang Maha Berkuasa. Kita ada rumah, ramai orang kata ini rumah aku, ini kereta aku, ini motosikal aku, ini isteri aku, ini bapa aku, ini ibu aku. Tapi lupa segala-galanya apa yang ada. Ada mata, ada telinga, ada mulut, hidung, segala-galanya semuanya milik Allah. Allah nak ambil mata kita biar lepasan, dia boleh ambil. Dia nak ambil telinga kita biar lepasan pun boleh ambil. Dia boleh jadi kita akan bisu. Dia boleh bagi buta kita. Kereta, kita kata kita punya. Memang kita ada duit, kita beli dengan duit. Tapi kita tengok betul-betul mo, kereta itu. Badannya mungkin buat daripada besi ataupun logam-logam tertentu. Cerminnya, cerminnya buat dari apa? Dari pasir. Badannya besi ke apa-apa, dari mana besi? Dari tanah. Baik, kalau tayar, siapa yang buat? Tayar orang buat, tapi ambil dari... Jadi ada orang kata, tayar Allah juga buat. Memanglah tayar itu fabrik, iaitu kelang. Kelang tayar. Tapi tidak ada kelang yang boleh buat getah. Getah ini daripada pokok kita. Jadi apa saja rumah kita, kita kata ini rumah aku, aku buat ini harga 500 ribu. Kamu boleh buat batu, kamu boleh buat besi, kamu boleh buat kayu, kayu yang sebahagian daripada rumah itu. Kamu boleh buat cermin. Semuanya dari bumi Allah. Apa yang ada kepada kita, mak kita, bapa kita, mak kita ni kalau Allah nak ambil, dia boleh ambil. Tak boleh, tak boleh Allah. Bapa kita, isteri kita pun sendiri yang kita kasih, kalau Allah nak ambil, bila-bila masa pun Allah boleh ambil. Anak kita, terlalu sayang sangat kepada anak. Tapi ingat, semuanya milik Allah. Allah nak ambil, bila-bila pun boleh ambil. Jadi masalah solat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita. 13 tahun di Mekah, tak boleh nak solat sembunyi-sembunyi. Mula-mula tu okey, uncle dia ada, Abu Talib ada, boleh support. Akhirnya bila Abu Talib meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasak. Tapi 13 tahun, mengapa 13 tahun? Umat Islam pengikut-pengikut Rasul dulu 13 tahun menderita di Mekah. Mengapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak masukkan iman. Yakin betul-betul Allah saja yang Maha Berkuasa, kita bergantung kepada Allah. Melalui solat ini kita berdoa kepada Allah. Ini sangat penting solat ini. Allah bagi macam-macam nikmat. Boleh sampai rumah kita duduk elok. Ada 4 bilik, 3 bilik dan sebagainya. Banyak anak-anak boleh duduk. Ada kereta dan sebagainya, semuanya dari Allah. Allah minta sikit sangat daripada kita. Solat 5 waktu. Jadi masa, cuba bayangkan. 13 tahun di Mekah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan hijrah. Hijrah ke mana? Apa makna dia hijrah? Hijrah ini makna Allah Subhanahu wa taala suruh kita berkorban. Nak negakkan agama Allah ni perlu korban. Jadi bila nak hijrah ni kita kena korban. Bila mak kita, ketika itulah pengikut-pengikut Rasulullah, masih ada ibu, masih ada bapa, ada keluarga, ada harta, terpaksa korbankan segala ini, harta-harta ni. Dua ibu bapa kalau tak mau terima Islam, tinggalkan mereka, buat sementara, kena pergi hijrah. Tinggalkan harta, buat sementara, hijrah. Ini nak menegakkan agama Allah ini ataupun nak mendapat kejayaan kehidupan, mestilah kita kena berkorban. Sangat susah berkorban. Jadi bila dah pergi ke Madinah hanya 10 tahun. 10 tahun masya-Allah, bila agama diteruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didirinya Masjid Nabawi dengan lantainya hanya kita guna masa itu pengikut-pengikutnya solat di atas batu-batu pasir. Bumbungnya hanya daun-daun lepas kurma. Tapi masya-Allah, hanya 10 tahun Islam boleh tersebar walaupun
untuk menegak agama Allah ni perlu berkorban, korban nyawa, harta, keluarga di Madinah. Akhirnya 10 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimaklumkan bahawa agama telah sempurna, Al-Quran dah sempurna. Terus Allah Rasulullah memilih untuk melakukan kerja haji di Arafah. Rasulullah telah melakukan khutbah. Ya khutbah dia kata apa? Tidak ada apa yang aku tinggalkan kepada kalian, pada umat-umat sekalian, melainkan dua perkara, Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran itu tidak mencerita macam mana, tidak ada foto dalam Al-Quran cerita macam mana solat, macam mana ambil wuzuk pun tidak ada, macam mana rokok, sujud, semuanya tidak ada foto. Tidak ada. Semuanya melalui sunnah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk. Macam mana melakukan haji, tidak ada diceritakan dalam Al-Quran. Macam mana nak bayar zakat, semua tak ada cerita sama. Jadi jangan pula kita, oh kita terima Al-Quran, hadis tidak boleh, kita tak mau terima. Tak boleh itu. Jadi sangat-sangat mustahak kita kena faham betul-betul kepentingan solat untuk mendapat kejayaan dalam penghidupan ini. Perlulah kita menjaga solat. Cuba kita bayangkan, ini orang mu'alaf, dia terima Islam. Dibandingkan dengan kita, kita ni Islam, lahir-lahir Islam. Tapi kita tak pernah mengucap dua kalimah syahadat secara terbuka macam mana orang mu'alaf. Orang mu'alaf dia terima, tiada Tuhan aku sembah melainkan Allah dia. Tapi kita anak-anak kita tidak ada satu majlis rasmi, kita ajarkan mereka kepentingan dalam melaksanakan rukun pertama, mengucap dua kalimah syahadat. Dia kena terima pula-pula. Kemudian dia kena dicakapkan mengenai rukun Islam itu. Kepentingan solat itu yang nombor dua. Ketiga, rukun keempat, rukun kelima. Baik. Cuba kita bayangkan. Rukun haji. Pernah dengar haji? Ada orang pergi haji, saudara? Apa rukun yang pertama? Apa dia rukun-rukun lah, rukun-rukun haji. Cuba ceritakan rukun-rukun haji. Okey, ceritalah apa yang. Ada tawaf. Yang pertamanya niat. Niat Niat dia kena pakaiannya, kena pakai ihram. Pakai ihram. Kemudian kena ada di Arafah. Sebab tu bila nak masuk hari wukuf, satu hari 10 hari wukuf, ambulan-ambulan dari seluruh pelosok Mekah, Madinah, semuanya membawa orang-orang sakit naik ambulan terus ke Arafah. Kerana wukuf sangat mustahak. Kalau kita tidak ada di Arafah, batal haji. Dia tak penuh rukunnya. Tak boleh. Begitu juga pakaian ihram. Kena ada di sana. Rukun haji banyaklah, tawaf lah. Tapi tawaf itu jika orang sakit boleh ganti. Boleh ganti. Begitu juga melontar. Melontar jumrah. Tapi wukuf di Arafah wajib kena ada. Begitu juga solat. Bagaimana ni? Rukun Islam, rukun haji. Rukun haji kamu tidak ada di Arafah, batal haji kamu. Kita tak solat macam mana ni? Tak batal Islam kita. Sangat mustahak. Jadi kita kena bagi tahu semua anak-anak muda, solat itu sangat-sangat mustahak tiang agama. Bila kamu tidak solat, bermakna kamu telah meruntuhkan agama. Kena faham betul-betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bulan yang sangat baik ni, kita kena betul-betul kena melakukan amal ibadat. Kita kena banyak melakukan amal ibadat, kita lakukan solat-solat sunat, kita kena banyak membaca Al-Quran, memahami. Jangan baca saya tak faham, baca satu muka surat tengok apa terjemahnya. Kemudian kita kena banyak bersedekah. Kita kena banyak berdoa. Berdoa ni sangat-sangat besar. Senjata kita adalah doa. Sangat-sangat besar, okey. Jadi kena faham betul-betul, kita amalkan agama yang sempurna, insya-Allah. Ya. Yeah?